Ini kucingnya nih. Nah, ini dia. Gua yang ngasih Pak Wisnu. Gua aja. Apa ini? Kucingnya gua. Ya, Pak Frans. Halo, Pak Wisnu. Good news, Project Hong Kong deal. Cocok dengan market di sana. Serius? Jadi bisnis kita di sana itu meledak? Mereka suka dengan konsep Pak Wisnu itu. Saya bilang apa? Kita pasti bisa rebut pangsa pasar di sana. Positif ya? Oke, mantap. Ini kan semua konsepnya Randy. Masih belum ketemu, tapi kok bisnis jalan juga. Nah, jadi gini Pak, saya mau bahas sedikit. Jadi usul Bapak untuk bikin budidaya jamur itu bener banget Pak. Nih, saya udah bikin kuesioner. Jadi surveyor tuh hasilnya gini Pak. Nih, jadi di desa itu belum ada yang buat. Jadi Bapak nggak ada kompetitor. Terus yang kedua Pak, nih Bapak cek lagi nih. Ini jamur ini bisa diaplikasikan ke berbagai makanan Pak. Jadi bakalan menguntungkan banget. Dan yang paling penting, ini kan industri 4.0 Pak. Jadi saya bisa manfaatin sebanyak-banyaknya sosial media. Dan nanti kalau digital marketingnya, saya yang urus Pak. Saya yang handle. Nih, saya udah buatin sosial media macam-macam. Gitu Pak. Ada yang salah ya? Bapak nggak tertarik sama presentasi saya? Hebat kamu, Ren. Nggak sia-sia Bapak menyekolahkan kamu. Ini cara saya untuk mengucapkan terima kasih sama Bapak. Saya janji Pak, saya akan berusaha kasih yang terbaik buat bantu Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak sudah mau menerima Randy di sini. Ren, ini Bapak mau lihatkan sama kamu. Kamu dan Gucci ini sama-sama hebat. Pak, tapi kan Gucci ini... Hebat kan? Gucci ini selalu membawa keberuntungan. Randy, sepertinya saya selalu berusaha untuk tidak menyanyiakan kamu sebagai anak yatim. Saya tulus sayang sama kamu. Maaf, kalau saya... keras sama kamu. Anggap ini pelajaran buat kamu. Tapi hari ini, saya perlu kamu. Konsep bisnis kamu gol. Eh, udah. Udah gini deh, Bang. Gimana? Kita kerjasama, cari salin bareng-bareng. Ya udah, ayo. Ayo. Mana sih cewek ini? Nyusahin banget lo. Tahu. Shhh. Ternyata dari awal niat lu udah jahat kan, Lin? Tega lu, Lin. Padahal kita, gua, Cemen, tuh mau nolongin lu niatnya. Lu gak usah sosokan deh kayak Sandra Bullock tuh di film The Lost of City. Cewek gua. Apalagi gua. Tega bener lu nipu gua, padahal gua udah tulus, kagak ngarepin pamri. Sakit hati ini. Randy, Cemen, maafin gue ya udah nipu kalian. Ya tapi kan Lin, lu kan cantik. Kayak gak ada kerjaan lain aja, lu kan bisa cari kerjaan yang lebih baik. Bener. Ya gue tuh terobsesi punya banyak uang. Makanya gue hilaf. Gue gunain keahlian gue untuk cari informasi, nego, dan lainnya. Buat dapetin barang-barang antik, biar gue bisa jual lagi. Gue tuh gak punya duit, tau. Ya. Gue butuh duit. Oke, sekarang gini. Emang lu pikir tuh kunci mahal? Itu cuman kunci tanah liat biasa. Bos gue doang yang nganggap itu mahal. Kalau gak gara-gara bos gue mah, gue gak mau juga nyari-nyari tuh kunci sini. Ya, barang antik kan susah dicari. Apalagi kalau lu gak punya banyak kenalan. Awalnya sih gue nikmatin aja,
pendapatan gue banyak, gue bisa foya-foya. Tapi setelah kenal sama kalian, gue jadi gak enak deh. Gue sadar kalau yang gue lakuin tuh salah. Kalian rela dipukulin buat nolongin gue. Makasih ya. Gue baru paham, kok selama ini gue cuma butuh temen. Udah, ini bukan masalah guci, tapi kepercayaan. Lu kagak care sama gue, agak sebanding sama apa yang gue lakuin buat lu. Gucinya gue balikin, pertemanan kita lebih berarti. Gue minta maaf ya. Maafin gue ya. Mewek lu. Udah, ntar aja lagi ya. Kita mesti cari tempat yang lebih aman. Ntar tuh dua orang balik lagi. Yuk, cepet yuk. Ayo. Urin kagak bisa lepas. Ada apa tuh, Buan? Urin, biar dipegang. Urin kagak ngerti. Cepet. Sini banyak. Yaudah, yuk. Sana. Kiri. Terus. Halo. Sorry ya, gara-gara gue kalian harus ikut lari juga. Udahlah, gak apa-apa udah. Yang penting itu, nih, kuncinya aman. Ya gak, men? Betul. Ini juga lagi yang tumen-tumenin banyak mobil parkir di kampung, ada apaan sih? Itu kalian nggak sakit? Ada. Sakit nih kayaknya nih. Gue ada obat kok. Untung aja gue bawa. Gue pengen sebentar nggak? Iya, boleh dong. Ada. Sakit. Lop. Jangan bisik-bisik, tak ketahuan. Oh, iya. Sini. Mana ya? Tengahin dikit. Cemen ya diobatin, beran gue aja enggak. Ya nyiri aja lu. Lu awal-awal kan tega tuh sama Selin. Ya gak ada urusannya lah, kan gue juga kena ini memar. Makasih lu. Yaudah, lu mau gue obatin juga, Ren. Gak usah, gue aja ini. Ini luka gue lebih parah. Dia mah gitu doang, penyok. Yaudah, lu obatin sendiri deh. Buruk. Ini arahnya di sini nih. Sini lagi. Iya, agak ditekan lagi. Gucinya mana? Taruh di mana? Taruh di tas. Gua mau video call dulu ke Pak Wisnu, laporan biar anteng lu Pak Wisnu. Oh ya. Itu tas lu kan? Tasnya. Tungguin lu. Sini. Men, apa sih? Mobilnya di mana sih? Tadi bukannya ke arah sini ya? Kok ketemu sih? Lu yakin ke arah sini? Kayaknya sih ke arah sini ya? Iya kan? Tadi sini gue ke arah sini. Lagian lu Selin ada-ada aja ceroboh banget deh. Pakai naro-naro barang di mobil kan jadi repot nih. Ya kan gue gak tahu mobilnya mau jalan. Udah. Tapi beneran kagak nih mobilnya kesono. Ini tasnya. Assalamualaikum, Aida. Waalaikumsalam, A. Aburan udah di mana tuh? Jadi pulang? Paling setengah jam lagi sampai. Iya, ini juga santai kok bawanya. Nggak kayak di udak-udak setan. Ya udah, A lanjut dulu ya. Nanti kalau udah deket, A telpon lagi. Udah deket nih. Telepon ayang dulu, ah. Ada apaan itu ya? Kok kayak atas? Minggir dulu deh, minggir. Apaan itu? Siapa yang naruh di sini?
kunci nih. Ini mah kuncinya Mas Sobri. Udah. Justru itu saya juga bingung, Mas Sobri. Kenapa ini Guci bisa ngikut sama saya? Pak Wisnu. Pak Wisnu. Rendy. Cemen. Gucinya mana? Gucinya udah dapat kan? Tadi udah ketemu, Pak. Tapi hilang lagi. Hilang lagi? Kok bisa? Iya, Pak, hilang lagi. Gucinya kebawa sama orang. Gara-gara dia. Enggak, jadi tadi ceritanya gucinya... Udah, diam kamu. Saya nggak kenal dengan kamu. Berapa kali saya bilang sama kalian. Ini pasti gara-gara kalian ngurus perempuan. Semuanya jadi berantakan. Kasih udah bilang sama kamu, fokus. Kalau kerja tuh fokus, jangan pernah main perempuan. Ini semua akibatnya begini. Kalian ini nggak pernah dengar. Udah. Ini, Pak, ini bukan perempuan saya, Pak. Belum jadi. Men, ayo, Men. Hari ini, detik ini juga saya siap kalau dipecat sekarang. Iya, Pak. Saya juga siap kalau dipecat. Kalau dilaporin polisi di penjara, saya juga siap. Bentar, biar gue aja. Pak, Randy sama Cemen nggak bersalah, Pak. Dalam hal ini, saya yang bertanggung jawab. Saya siap kok menerima hukuman apapun dari Bapak. Apapun alasan kalian. Tapi kalian tidak bisa mengembalikan uji yang saya inginkan. Pak Wisnu, ini ketemu Pak kucingnya, Pak. Ini kucingnya, Nek. Nah, ini dia. Gua yang ngasih Pak Wisnu. Gua aja. Pak, ini kucingnya. Ternyata pihak perusahaan yang ada di Qatar minta kita lanjut lagi proyeknya. Ini benar, Pak Frans? Benar. Jadi bisa dilanjutkan? Tanpa tender. Besok pagi kita meeting ya.